Masa kecil aku, karena memang lahirnya di Brastagi, yang memang setiap Sabtu Minggu banyak wisatawan yang datang. Kemampuan aku bernyanyi banyak dipakai waktu wisatawan datang di Brastagi. Aku udah kerja sebagai penyanyi di salah satu hotel bintang 5. Pertama kali aku lomba nyanyi, kalau asal umurku masih 9 tahun, dan aku ingat banget kejadian itu karena aku udah latihan lagunya. Pas giliran namaku dipanggil, dan aku tiba-tiba nervous, gak bisa nyanyi, malah nangis di panggung. Aku merindu kamu sedang. Akhirnya sampai ke Jakarta, ya aku cobalah ikut lomba sana sini, naik metro mini, naik Kopaja kemana kemari, lomba apa ke taman mini, ada yang lomba yang ditipu. Fokus nyanyi aku bergrup, walaupun on off sampai grupnya juga dari mulai kita udah masuk final tapi nggak ada finalnya, ada yang katanya hadiahnya menang tapi nggak ada hadiahnya, di bawah lari sama panitia, pokoknya banyak sekali yang udah aku jalanin. Fokus nyanyi aku bergrup, walaupun on off sampai grupnya juga dari mulai kita udah dikenal banyak sampai dilupakan orang, dari nyanyi sampai bayarannya lumayan, sampai ya balik lagi lah, bayar uang kos aja susah. Aku bersyukur banget bisa jadi judika seperti yang sekarang, dengan segala prosesnya, dengan segala udah dikenal banyak sampai dilupakan orang, dari nyanyi sampai bayarannya lumayan, sampai ya balik lagi lah, bayar uang kos aja susah. Udah dikenal banyak sampai dilupakan orang, dari nyanyi sampai bayarannya lumayan, sampai indahnya cinta kita yang tak ingin berakhir. Thank you.
Judika. Tepuk tangan sekali lagi buat Melly Guslow. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Teh. Selamat malam Judika Hole. Nah, masih kurang nih suaranya, masih kelihatan belum makan nih. Sekali lagi semuanya. Wow.